Saya akan Alan, Wilson, kita akan Budi, dan kita akan juga dengan kita. Dan kita akan berfokus, kita akan melakukan media yang kita bicara dalam berbeda dengan sesuatu, disalurkan bahwa yang berkantan, yang berkebat kemandian, ada di kita akan berkantan dalam mati, yang disuruhnya Yesus bersabda, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah kita berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus. Bagi para orang sakit, semoga para orang yang sakit, terutama saudara kami, Ibu Tina Yuwono, yang saat ini sedang dalam sakit, semoga selalu dilimpahi berkat dan rahmat kesembuhan, agar dapat segera pulih seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Bagi persekutuan doa cinta kasih, semoga persekutuan doa cinta kasih dan anggotanya selalu diberikan berkat agar selalu kompak, sehat, semangat, dapat melayani. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini ya Bapa, berkatilah kami semua untuk dapat selalu bersyukur dan semangat dalam menjalani setiap aktivitas kami, dan semoga kami selalu diberikan kelancaran terhadap rencana kami ke depan. Marilah kita mohon. Bagi para oma-opa yang ada di sini, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kebahagiaan, semangat untuk menjalani hidup, semangat untuk tetap bersama dalam Bapa. Kami mohon. Bagi negara kami yang tercinta ini ya Bapa, berikanlah para pemimpin-pemimpin negara kami semangat untuk melayani rakyat-rakyatnya, semangat untuk membantu mengembangkan negara kami tercinta ini. Kami mohon. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Dan di sana kita aturkan syukur kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah merupakan kami, sebab kami percaya padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan kesediaan.